Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Aziz Firmansyah di channel YouTube-nya YAP Official. Pada kali ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei, saya akan memantau arus mudik tepatnya di Jalan Raya Palimanan. Kira-kira bagaimana keadaan lalu lintas pada siang hari ini? Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak tertinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Dari arah Jakarta pada hari ini masih ramai lancar dan banyak didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan ini tepatnya berada di sebelah utara perempatan Palimanan. Dan dapat lihat di sana adalah lampu merah Palimanan. Ternyata semakin sore lalu lintas di Palimanan ini semakin ramai. Yang mudik pada hari Minggu ini. Dan banyak juga bus dan mobil lainnya yang lewat Palimanan ini yang mengarah ke Jalan Pantura, dikarenakan jalan tol tidak bisa dilalui karena diberlakukannya one way dari KM47 sampai 417 Kali Kangkung Semarang. Dan cukup sekian pantauan arus mudik tahun 2022 di Jalan Palimanan Cirebon. Dan jangan lupa saksikan terus video berikutnya di pantauan arus mudik tahun 2022.